Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hadir? Hadir, Pak. Hadir, ya. Hadir, Pak Diki. Semuanya teman-teman, ya oke, teman-teman sudah tadi siapa yang mau kita langsung aja ya ke presentasi sekarang. Saya mohon maaf di depan Anda bukan anime Jepang. Wibu, Pak. Keren, Pak Diki, gaya keren, Pak Diki, gaya baru. Mantap, Pak. Ya, gaya baru, Pak. Jadi syukuran saya kemarin dapat dari tambang dapat ada goldnya, Pak. Jadi nuggetnya lumayan lah, Pak. Jadi wow. Saya warnain warna gold copper ya. Wow. Emas dan tembaga. Mantap. Lumayan lah, lumayan loh. Buat beli Fortuner baru Bu Ambarwati. Wow. Amin. Kode, kode, ya. Udah kode itu, Bu. Nanti saya calling lah, berarti saya harus tukar tambah nih. Nggak mungkin juga pakai yang lama kan. Syukuran lah, saya bersyukur juga gitu. Ini mah reward saya ya teman-teman, sharing saya ke teman-teman itu dari usaha pupuk saya itu saya mendapat batuan ternyata ada emasnya teman-teman. Jadi, wow. Lumayan lah. Alhamdulillah Pak, rezeki Pak. Satu ton itu 120 gram. Jadi ada 120 gram emas dalam satu ton. Wow. Jadi kebetulan ada kemarin kita lumayan lah 30 tonan. Wow, wow, 30 wow. Ton dari bahan. Gua enggak nyampe bukan 2 kilo Pak Surat Mama. Luar ya, biasa lumayan itu, lah. Boleh boleh kecipratan nih, Pak. Iya, kan saya syukurannya kecipratan rambut kecipratan saya. Kecipratan rambutnya malah. Aja. Ini mah sharing aja ya, Pak. Ini mah sharing aja karena jadi motivasi saya, Pak. Wah, gimana ya istri motivasi, istri saya di diwarnain, wah kebetulan. Jadi saya juga belum pernah apa seumur hidup saya diwarnain gini. Tapi saya mau nyobalah sekarang. Harusnya tiga warna itu, Pak. Karena tidak terlalu banyak juga kan saya tidak terikat kebanyakan, cuma mohon dimaklum untuk mahasiswa-mahasiswa, teman-teman mahasiswa juga saya dosennya begini. Mungkin kampus belum tahu juga gitu ya. Oke, kopiah, Pak. Siap. Oke, kita lanjut sudah deal dengan Mas Suyuti dulu, Mas Suyuti dulu ya. Mangga, Pak. Untuk mempresentasikan ya. Silakan, lanjut. Saya catat dulu. Bisa share screen-nya di situ ya? Insya Allah bisa, Pak. Ini langsung ke database apa gimana, Pak? Bentar. Sok langsung aja share screen aja dulu. Iya. Ini tiba-tiba yang hadir sedikit ya. Disuruh presentasi. Saya mau fair-fairan kan ke teman-teman yang kemarin sudah duluan di awal udah pasti A minus tuh. Nanti tinggal yang belum aja siapa kan gitu presentasinya. Apakah teman-teman yang lain juga bisa? Bisa gitu. Cuma kan nanti ditimbangnya itu adalah dari semua sektor, dari kehadiran semua gitu. Kalau yang kemarin mah kan udah jelas lah itu mah. Saya nggak bakalan mikir lagi nilainya juga. Saya nggak bakalan periksa kalau yang sudah dicatat itu. Mas Ayuti dari Sabtu kemarin nggak? Iya, Pak. Ya. Sabtu kemarin. Jadi catatan udah. Juga buat saya. Boleh, boleh. Silakan, lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ya, terima kasih Pak Diki atas waktunya.
Hari ini saya coba presentasikan hasil tugas yang 2 minggu kemarin. Ya, mudah-mudahan bisa memuaskan hasilnya. Baik, untuk pembuatan tugasnya, saya membuat aplikasi. Halo. Penilaian. Ya. Halo. Lanjut Pak. Oh, lanjut aja. Ya, sistem penilaian siswa kebetulan saya pernah ngajar di salah satu sekolah tingkat SLTP di daerah saya. Dan kebetulan juga saat ini saya sudah meninggalkan sekolah tersebut. Pas ada tugas, kenapa pas saya tuh? udah nggak di situ ya. Soalnya saya pindah warga negara, Pak. Dulu ke Pangandaran maksudnya. Pindah kota. Oh, pindah ya, kota dari mana? Iya, pindah kota dari Karawang. Dari Karawang, okay. Iya. Jadi ke negara Karawang. Ke negara Pangandaran. Iya. Iya. Oke. Ya, kebetulan saya masih komunikasi, masih aktif sama guru-guru di sana, sama wakil kurikulum juga, ya masih saudara sih gitu. Jadi saya bisa konsultasi tentang tugas ini gitu. Jadi bagaimana kita membuat sebuah sistem basis data berbasis Microsoft Access gitu. Nah, alhamdulillah dari wakaf kurikulumnya beliau ngasih masukan, ada beberapa, malah mintanya lebih gitu, Pak. Mintanya lebih. Ya. Keren. Tapi untuk saat ini saya masih belajar ya, soalnya ini juga baru pertama gitu, Pak, bikin aplikasi di masih basis data. Nah, sistem itulah penilaian saya ya, malahan ya. Iya. Oke, mantap. Iya, malah baru pertama gitu bikin ini di Microsoft Access. Oke. Okay. Untuk sistem penilaian ini ada 4 tabel utama di sistem penilaian ini. Yang pertama ada tabel siswa, yang kedua ada tabel mata pelajaran, yang ketiga tabel kelas dan tabel guru. Nah, ini adalah tabel utamanya. Kemudian tabel-tabel ini nanti akan dibagi lagi ke beberapa tabel. Nah, untuk tambahannya nanti ada tabel nilai, jadwal kelas, sama mapel kelas. Kenapa dipisah antara tabel mata pelajaran dengan tabel mapel kelas, mata pelajaran tiap kelasnya? Soalnya nanti ini berhubungan juga dengan pembuatan jadwal kelas. Nah, ini jadwal kelas ini kebetulan diminta untuk dibikinin lagi untuk absen, sistem basis data absensi. Baik absensi guru, absensi siswa. Nah, tapi saya fokus dulu ke nilai. Nah, untuk absensinya, insya Allah nanti ya mudah-mudahan gitu, Pak. Mudah-mudahan ya ada semangatnya gitu, Pak, untuk membuat basis data. Jadi proyek itu. Gitu ya. Amin. Proyek, ya. Amin. Mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan. Lanjut. Oke. Nah, untuk tabel siswa saya sudah membuat pertama untuk mengisi tabel siswa sudah membuat formnya. Nah, formnya itu seperti ini. Di sini ada form data siswa, isi formnya, fieldnya ada NIS, nama siswa dan lain sebagainya. Kemudian nanti dimasukkan ke kelas mana gitu. Nah, untuk pengisiannya saya coba ini.
kita tambah dulu NIS-nya 22015. Misalnya nama siswa jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahirnya, ini saya random aja Pak ya, paling diganti ini 2000. Alamatnya, nomor telepon, ada hurufnya. Kemudian nama ayah. Nama wali di skip, status keluarga. Di sini ada untuk status keluarga ada tiga pilihan, ada anak kandung, anak sambung, anak tiri, anak sambung sama anak angkat. Kita pilih dulu anak kandung, kemudian di sini kita masukkan kelasnya ke kelas misal 9A. Kemudian ini disimpan. Kita cek. Oke, nah ini Pak. Udah masuk ke di sini ada. Nah, itu untuk pengisian data siswa. Nah, kemudian untuk pengisian data guru kita ini baru 10. Oke, untuk data guru jenis kelaminnya, tempat lahirnya, misal tanggal lahir, alamatnya, nomor telepon, status. Nah, ini untuk status adalah status kepegawaiannya, guru tetap atau tidak tetap gitu. Jadi untuk guru tetap, dia hanya ngajar di sekolah itu, dan guru tidak tetap, dia nyabang. Jadi ada apa ngajar di sekolah lain juga. Oke, kita pilih guru tetap, simpan, kemudian kita lihat dulu. Nah, di sini udah ada Pak Aminuddin. Tadi lihat ke tabel guru, di tabel guru lagi, masuk ke tabel guru. Ke tabel, di POM. Oke, ini. POM. Lihat ke bawahnya. Lihat ke bawah. Ke bawah ini buat apa? Ini dibuat nanti kalau misalnya ada perbaikan data, nanti kita pilih di sini. Kemudian misal untuk memperbaiki nomor telepon. Itu Pak. Ini bisa. Nah, nanti di sini. Oke. Tapi kalau di form itu bagusnya jangan ada tambahan tabel lagi. Oh, kalau gitu, Pak. Form format form ke form lagi. Jadi misalnya ada tabel khusus untuk perbaikan. Oh, jadi gitu kalau ya. Kalau nama segala macam dilinkan. Jadi many to many, dia many to many prinsipnya. Jadi kalau ini kurang bagus ngelihatnya. Jadi kalau form aja bagusnya gitu. Kalau akses data itu nanti ke depannya itu yang dilihat juga adalah estetika penyimpanannya. Gitu. Iya. Jadi si estetikanya penyimpan. Jadi jangan numpuk di dalam satu form. Iya. Gitu. Kalau tabel, kita bikin tabel, nggak apa-apa di tabel kan itu jenisnya tabel. Nah, kalau bentuk form, itu adalah bentuknya form, bukan tabel. Oh, iya. Nah, gitu. Jadi ya, dia bikin lagi form. Untuk... Dia bikin lagi khusus. Ya, bikin lagi. Jadi form khusus untuk perbaikan dari kode tersebut. Kalau enggak, kan dia di sini kalau berbentuk tabel tidak bisa, bakalan lama kan.
Yeah. Kalau di tabel bahkan ada nama. Nah, kalau di form kan nanti dibentuk formnya, jangan di situ. Nanti perbaikannya ke situ gitu. Jadi oh iya, yeah. Khusus edit-edit. Enak. Yeah. Khusus edit-edit gitu. Iya, yeah, khusus untuk edit-edit. Oke, itu lihat yang reportnya, Mas Ayuti, lihat reportnya. Oke, yang report laporan data guru, report yeah. Ya. Ini, Pak. Oke. Nanti ini diinput dari mana? Ini dari sini ke tabel guru. Coba sih kayak yang apa? Oh, dari mana? Report ini keluar dari mana? Nih, Aminuddin muncul nggak itu? Di mana di report? Di laporan report data guru. Ada, Pak. Mana lihat? Ini. Oke. Udah berarti udah nge-link ya? Iya. Oke, sip atuh. Cukuplah. Mas Ayuti, thank you. Oke, alhamdulillah. Jadi karena sudah masuk di awal Sabtu kemarin sudah A ya berarti ya. Amin, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Oke, untuk terakhir terima kasih, Pak Dik. Lanjut. Terima kasih teman-teman. Ya. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Ayuti. Oke, terima kasih Mbak Amita. Terima kasih. Aduh, udah. Oke, ditutup screen-nya. Lanjut, siapa tadi Bu Amita? Teh Ella. Nah, Teh Ella-nya ada. Pak Heslia, Teteh. Ada, Pak. Halo, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Di sini hujan. Jadi, kalau sinyalnya hilang timbul, mohon maaf, Bapak. Nggak apa-apa. Ini langsung screen aja, Pak. Jangan perasaan yang hilang timbul, mah, Bu. Boleh. Oke, Bu Ella, silakan. Itu kemarin sudah kirim hari Sabtu enggak? Ada, Pak, jam 1 siang. Ya, saya cek dulu soalnya. Oke, langsung aja, Bu Ella. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, malam ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas mikroskop Aceh. Mohon maaf Bapak jika banyak kekurangannya karena ini perdana saya membuatnya. Di sini saya akan membuat sebuah data perusahaan yaitu bergerak di bidang barang dan jasa. Di mana di sini ada data customer, ada data karyawan, ada data gaji karyawan, ada jasa pemasangan, produk barang. Lanjut. Halo, Pak? Ya, lanjut. Coba dari tabel dulu. Dari form dulu, mau dari tabel dulu? Terserah. Oke, ini tabelnya, Bapak. Ini ada nama lengkap, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lainnya. Kemudian yang customer-nya juga ada nama customer-nya, alamatnya, nama teleponnya. Kemudian ada gaji karyawan juga, di mana di sini ada gaji pokok, bonus, serta pinjamannya. Cara memasukkan form-nya, Bapak, di sini. Oh, prosesin. Ya. Di sini. Nah, iya, rada mending nih tampilannya, rada oke lah. Makasih, Bapak. Clear. Jadi jika data baru, ini langsung aja Bapak, karena ini kan otomatis tadi nih terbuatnya. Jadi misalnya, yeah. Misalnya namanya itu nama anaknya ya? Iya, Bapak. Kan tahu sih, Pak. Apa tahu aja, eh. Tahu, Bapak. Selain dosen, saya juga dukun. Cenayang ya, Pak, ya. Cenayang. Ayo. Ini kemarin hanya bisa cuman 10 atau 12 gitu, Bapak. Kemudian tempat lahirnya.
Palembang. Pekanbaru, Bapak. Oh, Pekanbaru. Nadanya soalnya nada Sumatera nih, tahu nih saya. Kemudian tanggal lahirnya langsung. Okay. Ini biar cepat gini aja, nanti ini aja diganti Bapak. Karena nanti lama jauh rumah dia. Tahun jenis kelaminnya kita bisa milih Bapak. Di sini ada laki-laki dan perempuan. Kemudian jabatannya di sini juga udah ada Bapak, ada pimpinan, manajer, kepala keuangan dan lain-lainnya. Karena Asila ini karyawan, jadi kita masukin dia karyawan atau staff. Kemudian setelah jadi langsung di save. Nah, jadi Bapak kalau ingin menambahkan lagi tinggal tambahkan saja ini. Kemudian begitu juga cek dengan di data datanya. Cek dulu itu kan data karyawan, cek di tabelnya. Ah, ini Bapak. Mana? Oh iya. Di close dulu aja teh. Hmm? Di close dulu aja semuanya. Ditutup dulu aja semuanya. Close all. All ya. Terima kasih Ibu Amita. Nah, terus yang data karyawannya dibuka. Nah, itu ada nomor 3. Nomor 3. Ini Bapak. Okay. Kemudian customer pun begitu juga Bapak. Okay. Dimasukin juga nih, Pak. Itu query. Query, lihat query. Query ini, Bapak. Query-nya tambahan, Bapak, karena tadi dia hanya gaji pokok, bonus, pinjaman. Nah, jadi tambahannya adalah sisa yang akan dibayarkan. Itu pakai rumus. Kemudian yang terakhir. Masuk ke query nggak tadi pas input tadi? Yang mana, Bapak? Yang Asila itu, karyawan, data karyawan kan masuk di tabel. Di query masuk nggak? Karena, belum ada pinjaman. Iya, karena tadi gajinya kan belum dimasukin, Bapak. Karena dia belum terima gaji. Oke. Okay. Nah, itu harus make sense ya. Kalau bikin database harus make sense, harus masuk akal. Karena kita nggak hanya cuma bikin gaji aja, input data aja, jadi relationship-nya juga harus masuk akal ketika masuk ke situ. Coba slip gaji karyawannya. Oke, ini Bapak. Ini semuanya Bapak. Wow, dolar ya. Mantap. Apa nggak bisa dipindahkan ke rupiah? Masa? Jadi nah, ini bisa dolarnya. Oh, ada ini. Wah, ini aksesnya ini bukan original ini. Microsoft-nya. Jadi nggak bisa rupiah ya. Nggak ada rupiah. Langsung Pak, jadi, belinya Bapak, di Amerika, Pak. Langsung belinya di Amerika, Pak. Biasanya enggak buka bukan itu bajakan itu biasanya. Bapak. Jadi ya. Seandainya mau apa? Input gaji. Ya seandainya mau slip gajinya satu aja mau cetaknya gitu. Jadi bisa langsung misalnya itu. Maaf Bapak. Di close aja dulu deh semuanya. Kalau kayak gitu takutnya crowded. Iya, crowded. Jadi kalau seandainya hanya ingin cetak satu aja gitu Pak, kalau yang tadi kan slip gajinya yang report ini kan semuanya tuh Pak, keseluruhan sampai bawah. Jadi kalau hanya ingin mencetak satu, kita tinggal pencet slip gaji, cetak, kemudian masukin namanya. Sama saya aja ya, Pak. Boleh. Wah, keren udah ada parameter value-nya. Woi. Aduh, apa itu? Nih, Bu Ella. Hilang namanya. Mantap ya, Pak. Ada yang belum masuk nggak? Iya, ini makanya. Tadi dicoba mau pas latihan, Bapak.
mampus. Grogi kali Pak, ada Bapak. Jadi langsung grogi, hilang semuanya ini, tenang, Pak. Tenang, tenang aja. Itu aja, Adi Saputra aja tuh. Ya ini ya, aja. Ini Adi Saputra ya. Adi aja. Gak muncul ya Pak. Tadi apa tuh? Apa? Apa masalahnya? Coba diulang lagi, di close dulu di semuanya. Nanti buka lagi slip gaji. Nah, buka lagi slip gaji. Coba di. Ini belum respon. Maaf Pak, lelet ya Pak. Itu karena dolar kali 3.250.000 dolar, jadi jadi langsung aja enggak. Ke nah itu ke slip gaji cetak, coba cetak. Cetak. Itu aja yang itu. Muncul nama Pak. Cetak nggak bisa. Pak, nyerah saya Pak. Ada something wrong kayaknya nih Pak, yang nggak ngeling Pak. Mungkin tadi nah, seperti Bapak bilang, ya seperti Bapak bilang tadi ada yang karena ini apa tanda kutipnya nggak original, mungkin ada. Ya, bisa jadi atau memang dia di query atau di ininya nggak nyambung di tabelnya. Harus di, nah ini maksudnya belajar di. Kita di back end-nya database ini berarti kan bisa jadi ada data rangkap, data double, data ganda gitu. Ini atau masalah di aplikasinya. Kan cuma itu masalahnya nanti. Jadi kita nganalisa itu kalau ada masalah di sini enggak reward kudu ke programmer. Kita bisa sendiri harusnya. Bisa dianalisa ya Pak ya ke ininya ada bisa di mana dianalisa. Ya Pak ya. Coba masukinnya ID gaji, jangan nama. Oh iya betul, ID gaji. Coba cetak slip nomor 4. Bisa enggak? Coba di ujung kanan itu. Lihat, jangan dulu dilihat, jangan dulu dihapus. Di sebelah kanan atas ada, udah. Di mana, Bapak? Jangan dulu dihapus, satu dulu sok klik dulu form gajinya. Nah, coba cetak slip gaji. Cetak slip gaji tadi. Cetak. Ini nama karyawan bisa jadi entity ERD-nya nggak masuk sama sini nih. Dia pakai parameter value tapi SQL-nya nggak masuk. Iya. Coba Adi Saputra atau nomor 16 coba bisa nggak pakai nomor? Mungkin dia search-nya harusnya pakai ID ya Pak ya, bukan nama ya Pak ya? Iya, pakai ID berarti nggak nyambung ya. Close yang slip dulu, form gaji lagi. Slip, bukan slip gaji. Nah, itu cetak slip. Copy paste dulu Adi Saputranya, nama Adi Saputranya. Jangan diklik itu. Mas, itu Adi Saputranya, klik. Copy, copas. Nah. Copy, cetak slip gaji. Stop, close dulu yang ininya. Nama karyawan perlu diisi nggak tuh, nama karyawan? Nah, close dulu ini, close. So, nah, tetap. Tetap. Stop. Paste. Paste. Coba. Mau, Bapak. Berarti tadi, kalau nggak salah tadi nggak pakai Y deh, Teteh bikinnya. Syaputra dia. Syaputra. Tuh, oh, kan. Saya mah udah tahu ini udah hatam. Kesalahannya biasanya dia grogi, nggak masukin grogi, nama sesuai. Grogi Pak, iya betul. Tapi udah bagus lah ya. Kalau itu udah deg-degan ya. Deg-degan Bapak. Itu tangannya udah keringet dingin itu. Mulai teman-teman ngerti ya, kalau mau nambah air kayak gitu bagus. Tapi hati-hati dengan spelling, dengan pengucapan dan kata-katanya. Itu akan berpengaruh karena ketika Anda panggil query apapun nggak bakalan ada
Makanya copy paste itu masukin, udah langsung keluar. Itu ya. Baiklah ya. Hai Bapak. Hai Bapak, terima kasih banyak. Alah ya. Yeay. Terima kasih Bapak. Tapi kan sudah dari Sabtu kemarin kan ya. Iya Pak. Dari Sabtu kemarin ya. Sudah dari Sabtu kemarin. Nah. Ya, oke. Okay. Selamat ya Tete Ella. Selamat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Amita. Ya, siap. Pak, mau ngantri nanti ya Bapak, ada dikririn Kurniawati. Pak aja, habis ini siapa? Kalau nanti, oh, Pak ya. Eko ya tadi ya, Pak Eko ya, Pak. Ya. Adik, baik, nanti Bapak. Habis Pak Eko ya, Dik. Pak Eko. Oh iya, iya. Baik-baik. Baik-baik, terima kasih. Ini IRD-nya dulu apa langsung ke aksesnya, Pak? Bentar. Itu sudah ada apa? Langsung share aja dulu. Yep. Mas Ayuti, terus tadi Mbak Ella ya. Yeah. Sudah muncul, Pak? Sudah. Yeah. Nah, ini klarifikasi dulu, Pak, ya. Saya tuh salah persepsi, Pak. Awal itu kirain harus sampai beres dulu Pak, baru kirim hari Sabtu tuh. Tahu gitu Pak, saya ya, baru setengah jalan kirim dulu. Saya padahal udah kan, Mas Eko itu udah bilang udah. Ke saya sebelum hari Sabtu kan. Iya, betul Pak, udah. Benar nggak? Kan sudah konfirmasi, makanya udah. Kan saya bilang yang masukin itu, masukin aja dulu, jangan sempurna, karena kita akan bahas kan. Ya. Itu maksud saya. Waktu so, aja dulu saya pengen lihat dulu. Oh, siap, karena siap. Sudah konfirmasi kalau Mas Eko kan sudah konfirmasi ke saya. Sudah, Pak. Betul. Sebelum hari Sabtu saya lihat dulu hasilnya, kalau oke sih bisalah dimasukkan kategori. Siap. Teman-teman jangan kecil hati yang tidak memasukkan tetap, tapi teman-teman yang lain UTS, UAS ya termasuk kehadiran itu sangat penting. Orang-orang yang ngejar-ngejar absen ya, saya kasih tahu, orang-orang yang ngejar absen, belum tentu saya kasih, kalau absennya di situ, belum tentu akan bagus. Karena saya memperhatikan tiap pertemuan, teman-teman. Gitu. Jadi pertimbangan lain secara psikologis pun bisa dipertimbangkan sama saya. Gitu. Karena niat ngebantulah ke teman-teman ya. Oke, lanjut Mas Eko. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bagian data keuangan, Pak. Nah, di sini saya bikin. Harusnya harus ada parameter value kayak tadi itu harusnya nih. Saya tunggu nih. Saya tunggu ketegangannya. Kebetulan kan memang saya ini di akuntansi, Pak, yang lagi MBKM. Jadi mudah-mudahan ini kepake juga, Pak, nanti. Gitu. Sudah pernah tapi bikin ini? Ya, Bu. Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Baru ini juga saya tutor YouTube. YouTube, baru pertama ya, kali Pak. Baru semua jumpa. Pak, ya. Semua baru pertama kali Pak Diki. Belum. Oke. Jadi, Mas Eko bisa dibesarin itu di maximize. Oh. Kecil soalnya. Bentar Bu ya. Agak lebih besar sekarang Bu. Itu yang kotaknya itu. Ah ya, sip. Oke. Okay. Ya. Sip. Ini di sini saya ada tabelnya, daftar akun, ada jenisnya, jurnalnya, dan transaksinya. Nah, ini kan daftar akunnya masih sedikit. Sekarang saya akan buat untuk misal pencatatan, misal apa ya, contoh aja, pembayaran beban sewa. Gitu. Di sini kan belum ada di daftar akunnya untuk akun beban sewa. Sekarang saya akan masukkan data akunnya. Di sini ada form untuk input data akun. Saya juga kemarin belajar untuk komennya, Pak. Jadi kalau misalnya kosong disimpan, ini diprotes, Pak. Nah, punten data-data. Nah, sip. Bagus. Bagus. Begitupun kalau dihapus, Pak. Nah, gitu. Jadi diprotes dulu. Nah, oke. Okay. Ya. Nah, ini... Nggak kelihatan lah orang keuangannya. Jenis akunnya. Oke. Okay. Ini bisa dipilih. Kebetulan untuk beban sewa itu masuk ke biaya operasional. Akunnya, nomor akunnya sudah langsung terisi. Tinggal ditambahkan untuk kode, tiga kode di belakangnya. Kalau tidak salah, untuk beban sewa itu 51100. Nama akunnya saya masukkan
beban sewa. Saldonya misalkan kita anggap saja 5 juta. Lalu saya simpan. Kita konfirmasi. Oke, ini langsung kosong lagi. Kita lihat di daftar akun. Ini belum, sekarang refresh. Sudah muncul, Pak, beban sewanya. Oke. Nah, lalu tinggal input di jurnal, Pak. Oke. Nah, ini ada transaksi ID-nya, nanti akan terisi otomatis. Misalkan tanggal pembayaran beban sewanya tanggal hari ini, tanggal 20. Keterangannya, membayar sewa gedung. Nah, ini langsung diisi aja nomor akunnya, sudah ada beban sewa karena tadi sudah di input debitnya 5 juta. Kalau debit beban sewa di akuntansi itu berarti kreditnya kas. Kreditnya isi sama supaya balance. Sudah sama, sudah tertotal secara otomatis, lalu simpan. Maka akan muncul di jurnal. Begitupun di transaksi. Membayar sewa gedung. Dan juga di laporannya, daftar akun juga muncul. Beban sewa, biaya operasional, debit. Laporan jurnalnya juga sudah terisi. Beban sewa debit 5 juta, sewa gedung kredit 5 juta. Itu, Pak. Oke, ini nanti ngurangin nanti modal nggak, kapital nggak nanti? Oh, ini belum, beban Pak. Sewa itu kita bayar ya? Kita beban, bayar ya? Bayar, Pak. Bayar. Bayar berarti misalnya kita ada punya kapitalnya 100 juta dipotong 5 juta itu akan keluar di mana? Di nah, itu belum, Pak. Saya ini, saldo. Pak. Ini kan ada saldo awal, Pak, di sini juga. Nah itu belum, Pak. Awalnya memang debitnya di 5 juta. Betul, Pak. Jadi kalau 5 juta itu di situ kosong, harusnya nanti ada ada total sih di sini, Pak. Lagi. Betul, Pak. Nah, ini belum. Nah, nanti dikasih tahu di form itu misalnya duit sudah habis, Ang, gitu kayak tadi nah, gitu. Siap, duit Pak. Sudah habis gitu. Duit sudah habis nah kayak gitu. Ya, saldo habis gitu, Pak ya. Bapak tahu ini apa, Pak? Bapak tahu yang Bapak buat ini apa? Ini basic apa, Pak? Ini untuk laporan jurnal, Pak. Jadi transaksi bukan, keuangan. Bukan, semua yang Bapak bikin itu apa? Ini laporan keuangan, Pak, maksudnya, Pak. Bukan, Pak. Ini sistem informasi akuntansi, Pak. Oh iya, SIA, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul? Betul, Pak. Betul. Nyambung? Nyambung, Pak. Soalnya ke IT, Pak. Nyambung. Nyambung, ya, Pak, ya. Ya. Ini betul, Pak. Sistem informasi akuntansi, Pak. Keren ini. Pakai kalau pakai akses sebelumnya di mata kuliah SIA pakai apa, Pak? Oh, pakai Excel, Pak. Nah, pakai Excel mah gus biasa kan udah banyak kan, Pak? Benar enggak? Iya, betul, Pak. Form-nya juga bahkan untuk input data form itu enggak ada di Excel kecuali yang sudah mahir lah ya. Excel cuma buka langsung keluar tabel. Bayangin Bapak pakai ini, keren enggak? Keren, Pak. Ini juga saya bangga Pak bisa bikin gini, Pak. Ternyata bisa gitu, Pak. Ya, keren lah. Karena Pak Eko kan menghubungi saya itu hari Jumat ya. Kamis, hari Pak. Jumat, hari Kamis. Berapa tuh? Hari Kamis. Kamis, belum ya. Sabtu itu. Jadi saya tetap kasih A lah. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah. Jadi Bapak sudah masuk kategori itu ya. Terus sistem informasi banyak, ini, teman-teman, kayak Bu Amita nih, ini pasti perlu nih, Pak Eko. Jadi tentang keuangannya gini, Bu. Jadi, Pak Eko bikin IRD-nya juga nggak? Bikin, Pak. Bikin IRD-nya? Bikin. Coba lihat IRD-nya. Coba. Nah, lihat nih, kita lihat nih. Kita akan paham yang dikerjakan tadi Mas Eko itu oleh anak-anak manajemen nggak bakalan ngerti. Tapi kalau lihat IRD bakalan paham. Coba liatin.
Coba dideketin. Deketin sedikit, kontrol maju dikit. Nah, lihat teman-teman. Jadi alurnya itu kita akan paham meskipun tidak ngerti tentang jurnal. Kas besar misalnya apa-apa, tapi kalau lihat IRB kita akan paham. Oh, ini alurnya. Teman-teman mulai paham ya sekarang ya. Basis data itu menggurita kemana-mana. Kalau kita paham di awal, tentang IRD aja misalnya ya, tentang ini, kita akan ngerti tentang sistem informasi akuntansi. Serius. Bahkan seorang manajemen bisa bikin alur IRD untuk sistem informasi akuntansi, orang akuntansi yang nggak ngerti tentang bikin sistem informasi akuntansi. Bayangin, ini sudah kejadian. Teman-teman yang sudah belajar bareng saya, itu orang manajemen. Ada temannya akuntansi, dia tidak pernah ngerti tentang bikin sistem informasi akuntansi, Mas Eko. Dibantuinnya pakai akses, malahan tambah keren. Gitu, kepakailah gitu ya, kita sebutnya terpakai gitu. Nah, ini maksud saya. Jadi kalau Anda melihat IRD ini, kita sudah melihat yang tidak bisa Anda pelajari itu mungkin di rumus jurnal dan sebagainya. Itu yang orang manajemen ya maksudnya, tapi bisa belajar. Kalau Anda belajar ingin sistem informasi akuntansi, saya pun demikian. Jadi saya belajar manual, Mas Eko, tentang jurnal, buku kas besar, semuanya kayak gitu. Oh, ternyata mudah. Setelah kita mengenal bagian ini, kita bikin itu sangat mudah, teman-teman. Jadi inilah sistem informasi akuntansi, Mas Eko, yang biasa dipakai di lumayanlah di Asia Pasifik lah. Bukan hanya di Excel, tapi makanya di akses. Oke, terima kasih, Mas Eko. Pak Diki, mohon maaf kalau dengan IRD ini boleh kalau diterjemahkan di aksesnya boleh lihat nggak, Mas Eko, di relationship database-nya? Di relasionalnya. Ya di. Oh, relasionalnya tadi, ntar Bu. Ya betul. Ini ya. Sudah dibikin belum database ya? Di close dulu aja Mas semuanya. Oh, iya. Kalau database tuh. Itu nggak bisa, biasanya susah. Nah, sama kan? Kalau di sini hanya terlihatnya begini, Bu. Ini kalau nggak mahir-mahir amat, nggak bakalan ngerti ini, Bu. Benar nggak? Iya. Tapi kita sudah bisa ngebaca, kan, alurnya. Makanya format IRD itu sebelum pra-pembuatan, ingat pembahasan mata kuliah kita yang pertemuan 10 itu merancang database ini, Bu. Maksudnya kita yeah. Bahan mentahnya kayak bikin programmer, orang ngeprogram itu nggak ngerti kalau ini, tapi kalau paham kita analisa. Ini masih bisa kita bongkar sebetulnya. Ini masih bisa kita bongkar. Tapi tidak detail gitu ya. Kekurangannya adalah nanti mungkin dihitungannya doang. Iya Pak, karena ini juga Pak baru jurnal aja Pak, nanti kan belum ada buku besar, neraca gitu Pak. Iya, ini saya betul, hanya sampling. Betul. Nanti mah kelihatannya rumit Mas Eko, tapi kita yang sudah ngerti seserian, serius. Ini orang akses kalau tidak mahir, wah liur katanya gitu ya. Kalau kita udah ngerti dasarnya kayak gitu, keren banget. Asli ini keren banget Mas Eko. Saya suka kalau sistem informasi akuntansi itu pakai akses, jadi keren kelihatannya. Ada formnya segala macam. Beda nggak sama kita bisa belajar sistem informasi akuntansi sekaligus basis data di akses. Benar nggak Mas Eko? Benar Pak. Beda Pak. Pakai akses ya. Ini kalau saya tahu dari awal Pak, ini semester 1 Pak, kesana gampang Pak belajar akuntansi kayaknya. Benar ya. Udah ngerti ya. Mungkin teorinya aja saya mungkin bertahap gitu. Tapi setelah Anda teman-teman semua dikasih tahu bahwa clue-nya begini begini mudah kan? Ya, di YouTube juga kita ngelihat mudah sekali. Nah, tapi bukan hanya masalah kemudahan bikin akses. Hal-hal berharga gini bagi Anda nanti berkarir di dunia akuntansi, di dunia keuangan, ini penting loh. Ini sangat penting. Ini kepake banget. Gitu. Oke, keren Mas Eko. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Lanjut, siapa sekarang? Oke, selamat ya Mas Eko. Terima kasih Bu Amita. Dikeririn Pak Ririn Kurniawati. Oh, iya Pak, saya boleh coba ya Pak, walaupun Sabtu nggak ngumpulin, mana kenal laptop yang rusak itu dari bisa kemarin. Laptopnya ini baru bikin. Pak Ririn ya, masukin di email gitu? Iya, tapi masukinnya baru gitu. Kemarin.
Iya, masukinnya di email kemarin hari Minggu, Pak. Karena laptopnya minggu kemarin rusak. Benar-benar nggak bisa waktu install akses. Tapi saya tidak jamin A ya kalau udah ini. Kalau ya, kalau Mas Eko, kasusnya adalah memang dari hari Kamis sudah ngomong terus. Dikiranya harus sempurna, ya, padahal enggak. Yang penting ngerjain dulu. Oke, lanjut. Iya, iya. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting ya, saya tahu dulu nanti saya salahnya di bagian mana. Ya. Oke, baik. Pak, saya izin pakai dua laptop sama handphone ya, karena sinyalnya yang di laptop kurang bagus. Sebentar, saya screen share-nya. Ya. Teman-teman jangan lupa absen. Ayo, kan enak nih. Ya. Sudah bahasnya praktek kan. Oke, Pak. Sebelumnya saya mau jelaskan background-nya dulu, Pak, ya, karena saya ini benar-benar baru pertama kali belajar, jadi saya belajar di background-nya dulu. Ya, jadi gini, ya, saya kebetulan bekerjanya di dunia handphone, retail gitu, Pak. Nah, background-nya di adalah... handphone. Iya, iya, Pak. Jadi kalau di handphone itu kan setiap 6 bulan sekali itu ada produk baru gitu, Pak, yang dimana pasti kita ada pre-order untuk produk baru gitu. Nah, kebetulan di perusahaan saya itu sudah menggunakan sistem ERP VWork, itu dari Cina langsung. Nah, sistem ERP ini dipakai untuk sistem penjualan tiap harinya plus pre-order, jadi satu gitu, Pak. Nah, kendala yang kita temukan saat pre-order itu pasti banyak apa ya, sistemnya itu down dan error gitu loh, Pak, saat PO, karena satu sistem. Nah, ketika sistem PO-nya error, itu akan jadi kendalanya di kita. Apalagi saya di marketing gitu, ketika menarik penjualan di hari itu nggak bisa, nggak real, Pak. Nah, resikonya apa? Resikonya itu kita menggunakan GFORM untuk penginputan manual untuk sistem pre-order. Gitu. Ketika kita input manual, itu perlu waktu, Pak, nggak efisien banget, karena nggak real time gitu jadinya. Oke. Nah, alternatif solusinya kemarin ketika saya belajar Microsoft Access itu saya coba menuangkan di Access gitu ya. Ketika ada pre-ordernya down atau low sistemnya bisa menggunakan ini tanpa menggunakan manual GFORM gitu. Nah, ketika saya udah bikinnya seperti apa, saya bikinnya itu untuk tabelnya itu ada 4 tab. Itu tim bidang nanti input data untuk data mati ya. Oke, turunin itunya. Gambar ini sudah saya turunin ke bawah. Bentar, Pak. Ini sudah saya turunin. Ya, saya mau kayak gitu. Soalnya ada dulu yang loading, Pak. Saya jelasin dulu aja, Pak, ya. Habis ada dulu. Jadi saya bikinnya itu ada 4, Pak. Pertama tim gudang. Tim gudang itu nanti inputnya adalah database barang yang masuk. Terus yang kedua itu tim frontliner atau tim promotor, yang dimana mereka yang menyampaikan order langsung ke konsumen. Ya, terus yang ketiga saya bikin input juga, saya bedakan antara sistem pre-order penjualan sama data pembeli gitu. Jadi bikin tiga untuk tabelnya, terus yang keempat itu saya bikin tabel untuk pick up gitu, karena biasanya untuk pre-order sama pick up itu butuh waktunya seminggu sampai dua minggu gitu, Pak. Nah, setelah saya bikin 4 tabel ini, sambil nunggu ya, Pak, ini masih login. Oke, setelah saya bikin empat tabel, baru saya bikin formnya satu-satu. Setelah saya bikin formnya satu-satu, baru saya bikin query-nya, Pak. Saya kaitkan. Yang saya kaitkan adalah yang saya butuhkan, yaitu berapa jumlah penjualan pre-order yang terpikap. Setiap yang terpikap itu nanti report akhirnya saya ambil itu. Aduh, gimana ya ini? Oke, langsung aja coba ke tabel, bisa nggak ke MS Access-nya? Iya, sebentar. Coba. Ya, tapi ada masalah, Pak, dari kemarin. Coba akses dat MS aksesnya. Terima kasih.
Senang, jangan tegang. Enggak, Pak. Ini karena enggak tahu ya. Karena ini, Pak. Jadi, tadi enggak apa-apa. Coba, bisa masuk enggak ke situ? Enggak bisa, Pak. Jadi dia close dunia. Pak, share screen bisa enggak? Ini Pak, ini zoom-nya ke close yang di sini tuh. Ya Allah, tadi nggak apa-apa loh Pak. Kayaknya ini laptop saya broken. Okay. Saya tunjukkan gini bisa nggak ya Pak? Kalau saya. Wah, susah kalau gini mah berat lihatnya sampai. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi tugasnya udah dikirim di e-learning. E-learning belum Pak, belum saya submit. Kemarin sudah saya kirim email ke Bapak, tinggal submit ke e-learning aja. Tapi saya mau present ya, Pak, biar saya tahu salahnya di mana. Ya, Pak, tapi kan sekarang nggak bisa dilihatnya. Iya, boleh Pak, nggak Pak. Tunggu giliran satu orang, saya sambil menerima ini. Ketika bisa, baru saya Pak. Boleh ya Pak, boleh. Ya. Maaf ya Pak, Diki. Siap. Saya connectin dulu ya. Oke. Terima kasih Pak Diki. Siap. Oke. Siapa yang selanjutnya dulu, mau? Saya mau nyoba, Pak. Permisi. Oke, sok. Silakan Mas Wildan. Mas Wildan juga dari Sabtu kemarin, kan? Iya, Pak. Sebelum Sabtu, kan? Iya. Nah. Ya, oke. Jarang hadir, tapi pas tahu tugas mau A, ngirimin ya. Astaga. Oke. Lanjut, Mas Wildan. Atau share. Grupnya grup siapa nih, Mas Wildan? Saya di grup produksi, Pak, bareng Mas Ayuti sama Mbak Marwati. Oh iya, oke. Siap, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Apa-apa. Langsung aja ya, Pak. Jadi di tabel ini ada tabel daftar karyawan, ada tabel ID karyawan, tabel sama tabel barang, Pak. Untuk di queries-nya ada data karyawan, data produksi. Terus untuk di form-nya ada input data karyawan, input data produksi. Untuk report-nya data karyawan tahunan. Terus ada laporan hasil produksi, Pak. Untuk di tabel karyawan itu seperti ini, Pak. Ada nama karyawan, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lainnya, Pak. Untuk di ID karyawan sama juga kayak gini, Pak. Tabel barang. Juga ini kode barang, nama barang, hasil produksi per kilonya, Pak. Untuk harga per kilonya, sama kuantitas, sama jumlah semuanya, Pak. Jumlah keseluruhan dari hasil produksi ini, Pak. Okay. Terus di queries-nya itu, ya kayak ini, Pak. Ini untuk data karyawan, data produksi, sama untuk form-nya kayak gini, Pak. Ini untuk input data karyawan, Pak. Uji. Uji. Input data baru. Di sini Pak jenis kelaminnya saya belum pakai kayak yang tadi Mas Riki gitu. Enggak apa-apa. Paling pakai inisial doang, Pak. Mana Mas HP? Kayak gitu, Pak. Dan tanggal udah pakai sih kalau tanggal. Nah, entah. Oh, ini kayaknya, Pak. Tuh. Ulah kayaknya harusnya dibaca itu. Kunaun. Saya coba dulu, Pak. Baca tuh. Ada duplikat data di indeksnya. Di naon duplikat data nak. Indeks.
Nah, lihat teman-teman, hati-hati ya di sini nih. Ini bagus. Harus ada yang salah karena supaya kita belajar. Tuh, kunaon tak bisa asup. Nah, itu nomornya nomornya sama 006, enggak boleh 006 lagi. Coba. Oh iya. Ulah dibejaan, Bu, kudu nama jangan dikasih tahu dulu. Oh gitu. Bapak ya, jahat, Pak. Berarti salah ya, Pak. Udah mulai ngerti ya, Bu ya, Bu Anita ya? Ya, Pak. Berkat. Ya, udah mulai paham ya teman-teman ya. Coba di refresh. Udah, Pak, ada, Pak. Coba reportnya. Reportnya. Mau diberi aku, saya mah gagal mah tadi. Jangan Pak, kasihan Pak, kasih apa. Oh, udah ada tuh Algi Fahri. Kenapa ya, 006? Nah, itu berarti 07, berarti di ID-nya kan? Iya, iya. Kuncinya kemana gitu. Duplikat. Berarti ada data rangkap kan? Iya. Oke, laporan hasil produksinya lihat, klik. Bentar. Oke, sip. Oke. Oke lah, A lah. Karena kasihan nih. Ya. Terima kasih Pak Diki. Perjuangannya bagus Mas Wildan. Selamat benar-benar. Mas Wildan. Ya, serius. Iya, dia semangat Pak. Jadi masih banyak kekurangan di ini itu. Tapi yang saya lihat bukan kekurangan, tapi niat mengerjakannya, teman-teman. Terima kasih Pak Diki. Ya, ya, terima kasih. Selamat Mas Wildan. Di close dulu. Terima kasih Kak Mita. Ayo yang lain. Boleh dicoba Pak. Ayo Pak, mau coba Pak. Teh Ayu, Teh Ayu. Oke, Teh Ayu. Ini sinyalnya apa? Kurang merestui Pak. Jadi dari tadi keluar masuk terus. Pak Diki mau dicek baterai laptop habis Pak, pindah ke HP Pak. Iya. Mbak Ayu nggak ngumpulin ya Sabtu kemarin ya? Ngumpulin, Pak. Jam berapa tuh? Detik-detik terakhir setengah jam sebelum jam 8. Sebelum jam 8 ya, betul. Karena saya pasti cek kan ini. Setengah 8, Pak. Itu bukan minggu kemarin kan? Dua minggu kemarin kan? Dua minggu kemarin kan, Mbak Ayu? Iya Pak, apa? Udah ada? Oh udah ada? Ya. Hai. Langsung aja Pak. Langsung. Deg-degan. Kenapa deg-degan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan Microsoft Excel akses dari kelompok HRD gitu Pak. Langsung aja di sini tabelnya. Di sini ada data, saya masukin data karyawan. Ada bentuknya seperti ini. Mana? Data karyawan, lalu ada departemen, ada jabatan, dan juga job story. Queries-nya saya di sini pilihnya data karyawan. Untuk form saya masing-masing membuat dari tabelnya yaitu data karyawan, departemen, jabatan dan job history. Nah. Bentukannya seperti ini, Pak ya. Nah, kalau misalnya ingin menambah lagi saya ini teh ada terus lanjut
Kalau yang menambah lagi di sini diisi semuanya, maaf ya, nggak sebagus yang lain, tapi ya Allah, data karyawannya. Ini input baru ya? Input baru, Pak. Oke. Agak lama ya. Ini lagian input datanya kayak perusahaan bener aja ini, tapi bagus ini. Ini bener gini, HRD beginilah. Dah, Cikopo aja udah, gak usah komplit-komplit. Oh, baik Pak. Telepon. Ini kan SMK, SMA. Air panasnya aku taruh. Masih manual semuanya apa ya? Belum ditambah fitur-fiturnya. Ini harusnya ada waktu seminggu kemarin ini memperbaiki ini. Ya Pak, maaf. Skillnya kok 0 rupiah, pakai rupiah skillnya. Ya, Bu. Skillnya pakai rupiah. Ini saya agak nggak ke dengar Bu, soalnya sinyalnya mungkin berat. Ini ada ya Pak? Rizwan Paulo ya? Ya, Rizwan Paulo. Oke, sip. Langsung ke reportnya. Ada ya Pak, seperti ini reportnya. Oke, ya, Pak. Oke. Saya lihat email dulu ya, coba close dulu. Skillnya masih. Apakah Mbak Ayu Agustiani masuk kategori atau tidak nih? Stop. Masuk Pak, tidak. Screennya matiin dulu. Ini. Screen di laptopnya matiin. Screennya matiin Mbak. Gimana Pak? Screennya exit full screennya udah, share screennya stop, udah. Ditutup aja di ininya, aksesnya, apa namanya, keluar dari screen. Oh keluar? Iya. Keluar dulu. Close aja. Close ya, dulu. Sebentar. Close dulu, share screen, jangan close itu. Share screen-nya. Langsung share screen-nya, jangan close itu dulu. Yang share di atas close tuh close di... dulu. Uh-uh. Yang di atas. Eh. Di mana ya? Bapak langsung klaim ini aja Pak, klaim host Pak, reclaim host Pak. Bapak mungkin bisa. Ini aja saya tutup. Iya.
Berarti 10 September ya. Kemarin Pak, saya coba lagi. Bentar deh. Ya. Pak Diki lagi ngecek. Oke, bisa, udah. Ya, A lah ini. Ye. Selamat Teteh Ayu. Pak, boleh saya lanjutin tadi? Ya, share screen aja langsung, Mbak Ririn. Iya, Pak. Sila. Itu kenapa sih, Pak? Saya sudah lagi. Bentar, Pak. Ya Allah, kayaknya saya nggak diridoi deh, Pak. Nggak ikhlas itu. Nggak diridoi sama Pak Diki, kalau Pak Bu. Ini saya skin. Saya mah rido, Bu. Aduh, naik dulu, Pak, tuh. Tadi bisa, tuh. Sekarang saya klik, tuh. Nggak bisa skin set. Ya Allah. Udah, ganti. Nah, ini nih, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Share screen ya. Iya. Bukan di bismillahirrahmanirrahim. Share screen, coba. Nah, muncul nggak, Pak? Muncul ya, Pak? Belum. Nah, ini udah. Oh, udah. Cepetin aja. Mumpung muncul ya, Pak. Langsung ke akses aja. Langsung ke akses. Langsung ke akses ya. Langsung ke akses. Nggak perlu jelasin ini. Langsung ke akses. Oh, oke, oke. Sebentar. Langsung ke akses. Kita langsung praktek. Berapa? Bisa. Iya, bisa sebentar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kata siapa saya nggak rido? Saya mah rido. Ya, harus bismillah berarti tadi, Pak. Oh, saya nggak kelihatan, nggak apa-apa berarti. Oke, baik, Pak. Jadi saya lanjutkan. Tadi kan ada untuk tabelnya data barang. Saya bikin, nanti yang isi pihak gudang. Terus habis itu flow-nya adalah ke penjualan reorder. Nah, penjualan pre-order ini nanti salesnya atau promotor yang ngisi, Pak, untuk pre-order. Terus lanjut ke data pembeli. Setelah data pembeli, baru data pickup. Gitu, Pak. Nah, setelah itu saya bikin untuk ini, Pak, apa namanya, relationship-nya seperti apa. Nah, saya bikin seperti ini, Pak, relationship-nya. Jadi dari data barang, nanti tipe barang saya hubungkan ke untuk data penjualan pre-order, baru saya... Nggak kelihatan di sini. Nggak kelihatan. Belum ganti ya, Pak. Mana relationship-nya? Iya, belum ganti, lemot. Ini, Pak, sudah saya ganti padahal. Di-close aja dulu, Dik. Di-close dulu. Oke, baik. Sebentar. Langsung aja, Bu Mbak Ririn, masuk close all dulu. Tabel, masuk ke form dulu, Sok. Close all dulu. Sok, masuk share screen. Bismillah, ya Allah. Benar-benar close nih. Wah, bisa ini. Benar-benar nggak bisa, Pak. Ini lho, Pak. Ya, ini, Pak. Ya Allah, Pak. Ini, Pak. Saya kok seperti ini data saya. Dikirim aja email ke saya, nanti biar dipraktekin. Boleh ya, dibukain dari sana, boleh nggak, Pak? Karena ini kendala banget nih, Pak. Udah, ya nggak apa-apa. Udah nggak bisa, berarti yang lain aja dulu. Skip. Ya. Yang lain aja dulu. Yang lain dulu, nah, soalnya nanti iya. Yang lain nunggu nih. Nah, iya aja, Pak. Iya, Pak. Oke, makasih, Mbak Riri. Nggak apa-apa, tugas mah tetap dikumpulin di input ya. Iya, Pak. Oke, next siapa? Saya, Pak. Mas Fauzan, boleh? Yo, izin, Pak, share screen ya. Boleh. Mas Fauzan ngirimin nggak waktu 10 September? Maaf, Pak, nggak, Pak. Karena lagi sibuk yang nemenin istri lagi operasi, Pak, lahiran. Oh, yang operasi itu yang Mas Fauzan ya? Oke. Ya, Pak, maaf, Pak. Tidak saya jamin A ya. Ya, cuma. Ya. Oh, belajar juga, Pak, sini. Waktunya okay. Dikit, cuma bisa sederhana aja, Pak. Nggak apa-apa. Ini cuma apa-apa. Masukin apa? Tabelnya jenis dokumen ini kan apa? Di sebuah direktorat ya, Pak, ya, di Dirjen HKI, yang dulu HKI, sekarang kekayaan intelektual.
sini saya di direktur suatu direktorat. Nah, jika melakukan apa kegiatan itu LPJ-LPJ masuk ke bagian keuangan. Jadi seperti ini, terus nih pegawai-pegawainya kuarisnya seperti ini yang keluar. Jika ada yang masuk ke bagian keuangan di, bisa diisi ke formnya, ditambah dulu baru masukin. Wah. Misal umumnya 2 tanggal per hari ini, nomor kwitansinya nominalnya 2 juta. Kita pilih pegawai yang ada di front office ya Pak. Terus sebagai direktur ATI. Terus setelah kita input, terus pilih simpan. Ayo. Udah tahu kesalahan yang lain ya tadi. Nah, ya Pak, ya ada ya Pak. Oke. Ya, sama kayak tadi Pak. Tahu kesalahan ya. Oke. Okay. Setelah itu kita cek ya, bagian tabel yang tadi. Langsung di sini ya Pak ya, di kuarisnya akan muncul baru ya yang kita input. Man, ini terus, Ahmad Fauzi semua ini. Oh ini yang 2 ini Pak, yang nomor 6 tadi Pak. Okay, karena okay, tadi yang 2 okay. Sudah. Oh berarti tidak bisa double ya? Nggak, ya makanya itu data rangkap, itu double. Mulai paham ya teorinya ya. Kemarin begitu, ini sekarang begini. Jangan ini Ahmad Fauzi gini di tabelnya, bahkan di kuerisnya nggak boleh begini sebenarnya. KPJ-nya. Harusnya masih misalkan kode dokumennya sama ini. Sama semua? Iya, bisa. Nggak bisa, Pak ya? Tapi ini mah direktoratnya kan sama nih. Iya. Yeah. Direktoratnya tinggal masuk di kegiatannya apa, LPJ masuk itu. Nanti di, berarti di nomor kwitansi yang membedakan kan? Iya, yeah, ya ini bisa, sama. Bisa. Semuanya bisa sama berarti. Ya, yeah. Oke. Okay. Udah rekap LPJ mana coba rekapnya? Ya terus kalau mana di sini nanti akan keluar semuanya. Oke. Terus dana itu Pak belum belajar lagi, aslinya masih banyak fitur-fitur yang bisa dipelajari lagi sih Pak. Kendala waktu aja. Ya, ya sekian. Coba relasinya coba database relasinya coba. Relasi. Nggak ada ya, nggak dimasukin ya? Oh ya Pak, belum Pak. Oke, okay, sip. Belum belajar lagi. Mas Fauzan, thank you. Ya Pak, makasih okay, Pak. Sip. Oke, okay, sama-sama Mas Fauzan. Oke, okay, next. Saya Pak. Siapa? Rahma. Oke, okay, silakan Pak Rahma. Iya. Pak Rahma ngirim nggak? Nggak ya? Belum Pak ya. Oke. Udah keluar Pak, udah muncul. Nah udah, ini pada ya. Bisa semua kok. Ya, pada belajar berarti kan? Iya Pak, lihat di tutorial YouTube juga sih ini tuh kemarin ya. Ini contoh saya bikin contoh database penjualan obat di apotek ya Pak ya, di tabelnya. Saya menampilkan ada tabel barang, ini tabel barang, ada tabel customer, tabel detail transaksi, dan tabel transaksi jual. Nah, untuk di formnya, seperti ini, bisa dilihat. Ah, gini, ini yang saya mau nih, kayak gini, kecil. Bagus nih. Dan ini kita, kalau misalkan apotek, mau... Nah, jadi dibikin. Iya. Kalau mau cari barang, kan ini udah banyak ya Pak ya, itunya barangnya. Kita bisa cari di sini contohnya. Reason ini udah ada. Kalau misalkan ini kita... obat darah tinggi ya, amlodipin. Iya Pak. Dan saya coba tambah data ya Pak ya. Ini okay. Tambah contohnya nomor 26. Nama barangnya. Paracetamol, harganya 1.000. Nanti ada di sini, Pak. Jangan dihapus harusnya.
Refresh dulu. Oh iya. Refresh. Ada paracetamol, Pak. Oke. Oke, masuk ke F customer. Untuk customer ini contohnya. Nah, ini maksud saya teman-teman, stop dulu, Bayu. Mbak Rahma. Ini formnya kalau bisa teman-teman juga jadi semakin kecil kayak gini ya formnya. Jadi kalau dia karena retail misalnya masukin dengan cari customer gini nggak apa-apa. Tapi si tampilannya kalau di real kita pekerjaan bisa dengan begini. Misalnya dia kan perlu data atau query yang cepat kan nyari obat. Misalnya belum ada gitu ya. Kalau misalnya ini kehapus nih. Ini stok barang dagangnya ada nggak di sini? Barangnya belum, di ya? Punten Pak ini. Nah, stok barang ada nggak, Mbak Rahma? Barang belum ini ya? Pak. Stoknya. Paling form barang di form barang Pak. Iya stoknya ada nggak? Oh stoknya belum ada kalau stok belum masukin kita ya. Stok belum masukin. Nah ini itu. Justru yang penting itu, okelah ini mah udah benar, di stoknya, kalau di retail ini adalah stok barangnya. Yeah. Jadi kalau stok barang keambil, ini kan nanti diinput kan? Yeah. Misalnya amoksilin ada 20 dus, udah keambil satu strip, kan itu harus dihitung nanti iya, di sini. Pak. Ya belum dimasukin sih Pak, iya Pak. Nah, hal-hal kecil itu udah bagus. Tinggal di detail itu. Coba di reportnya, ini udah oke nih. Coba kalau di report, lihat. Ini contoh report barangnya, Pak. Nah, ini keren nih. Ini kecil. Teman-teman ini carilah tutorial YouTube-nya yang keren ya. Kayak gini tampilannya nih. Jadi ini report customer-nya, Pak. Gitu. Sama ini report penjualan. Oke. Ini sih lalu, menurut, lalu. Diurutin, Pak. Coba yang menurut ID customer diurutin. Nah. Kalau ini mah yang report penjualan terurut menurut tanggalnya, Pak. Oke. Udah. Itu sih paling, struk, Pak. Struk, coba struk. Oh, ini mah struk semuanya, belum, Pak. Ya. Bisa dicetak nggak? Kalau dicetak, biasanya di sini. Di transaksi jual, kita misalkan mau cetak yang punya Aldi, atau ini nih, punya Rahayu. Bisa di sini. Cetaknya pakai apa? Dot metric. Apanya, Pak? Printernya. Oh, belum. Nggak tahu, Pak, kalau itu belum ke situ-situ sih. Nah, sampai situ. Kalau belum. Kita retail, ya, sampai belum situ. Nanti dot metric itu yang tutit. Oh, iya, yang kecil ya. Gitu. Ya, nah, Pak. Yang kecil itu. Nah, itu. Oke, siap. Mbak Rahma, terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih Mbak Rahma. Dikirimkan ya banyak, di Pak. E-learning ya. Iya Pak, siap. Siap. Ya, semuanya tetap semangat. Oke, yang lainnya ada lagi? Pak Mas Henas, mau Mas Henas? Mas Eri? Ada yang lain? Siapa lagi yang lain? Ayo teman-teman yang semangat. Ayo yang sudah pada udah belum? Jangan-jangan belum ya. Masih ada waktu seminggu ya. Masih ada waktu seminggu untuk mengumpulkan. Buat teman-teman tugas itu bernilai 50%. Apakah berhasil atau tidak, nanti saya periksa. Yang ini yang tadi sudah termasuk presentasi, itu saya sudah catat semuanya. Gitu, teman-teman. Ada lagi ini yang mau presentasi? Tapi jadi catatan loh ya, yang presentasi meskipun tidak di awal, gitu ya, jadi catatan saya ya. Siapa tahu jadi nilai tambahan. Misalnya tadi kayak Mbak Rahma Jalilah gitu misalnya. Ayo ada lagi? Mas Adi Subagio? Julinho? Nanyain absen. Sudah apa minggu kemarin? Iya, udah ya kemarin ya.
Julino, udah belum tugasnya? Udah, Pak. Mas Julino. Mas Julino, ayo mana tugasnya? Presentasi. Saya panggil satu-satu. Mbak Septiani, udah? Belum, Pak. Minggu depan aja. Laptopnya lagi rusak. Berarti masih ada waktu seminggu ya, tetap di e-learning dikasih. Ada lagi yang mau presentasi? Wah, sayang sekali ya. Ini nungguin nih. Ini baru 16 yang sudah saya terdeteksi nih. Nggak ada nih. Bu Amita, ada yang masih presentasi lagi nggak? Ini Pak Yoga. Mas Yoga tadi kan ya, Pak? Mas Yoga. Oh iya, Mas Yoga. Ya, Mas Yoga tapi dalam perjalanan. Mas Yoga lagi ini dalam perjalanan. Masih di jalan sebentar lagi sampai katanya. Boleh, nggak apa-apa. Sambil menunggu Mas Yoga, ada yang lain? Pak Riri, mau lagi? Laptop saya sudah saya tutup, Pak. Saya menyerah. Laptop saya sudah saya tutup. Ya, maaf, ya. Sudah masuk kampung. Nggak bisa dari tadi laptopnya, Pak. Nggak apa-apa, nanti saya upload di e-learning aja. Padahal itu namanya, itu namanya tegang, Mbak Ririn. Tegang. Jadi iya, laptop ini juga. Elektronik, gitu. Nggak tahu kenapa. Nggak apa-apa, yang penting mengerjakan, saya boleh nanya, laporkan, Pak. Gitu ya. Nanti ya. Di-input. Ya, Pak, tinggal sudah kok, sudah email ke Bapak kemarin, cuman harus upload ke e-learning nanti sampai rumah pakai wifi rumah aja, biar ini, biar bagus. Okay. Pak, saya mau nanya untuk yang query, apa namanya, query itu kemarin saya coba, itu hasilnya sama report apa ya, Pak, bedanya, Pak? Antara hasil sama, query form ya, sama report itu sama persis kan, Pak? Iya, sama, tapi, ya, betul. Jadi, beda template-nya aja. Betul, di atribut, Mbak, itu masih kita menyesuaikan nanti data tabel yang meminimalisir kerangkapan data gitu ya, tabel ganda, data ganda dan sebagainya. Di query itu kita menyusun supaya data itu tersusun dengan rapi. Gitu. Jadi nanti di report itu, jadi itu tadi Mbak Ramah Jalila itu salah satu yang aksesnya bagus tuh, salah satu yang aksesnya bagus. Jadi kalau dipraktekan, kayak Mbak Rahma misalnya, kalau dipraktekan itu sangat officeable banget. Jadi terlihat cantik ketika buka akses, kita nyimpan data kayak gitu tuh gampang banget. Itu udah keren, Mbak Rahma. Itu kayaknya jadi pertimbangan ya, Mbak Rahma ya. Kayaknya pertimbangan jadi A ya. Mudah-mudahan ya, karena nggak ada lagi nih yang presentasi nih. Nah, bener nggak? Baik-baik, Pak. Nanti saya belajar dari ya, siap, Mbak Ririn, siap. Mbak Ririn udah cuci tangan dulu, Mbak Ririn. Iya. Gimana? Ya, Pak, aku udah. Pas curhat, hati-hati di jalan, tuh. Udah cuci tangan belum, Mbak Ririn? Iya, udah, Bang. Belum, katanya. Udah berkali-kali. Tadi saya mau pulang kerja udah di sini dulu mau presentasi, ternyata nggak bisa. Tahu gitu saya pulang, Pak, presentasi diri. Nggak apa-apa. Kalau bisnis handphone, baiknya belajar akses ini dimahirkan, Mbak Ririn. Kenapa iya, dimahirkan? Iya, Pak. Karena bagi saya sih retail mah penting akses. Jadi bukan hanya... Iya, kita, karena... Iya, sistemnya sering ini, Pak. Sering jalan kalau pas PO sama... Ya, pas PO sama penjualan itu jadi satu, itu pasti PO-nya yang kalah. Jadi kita pakai, jadi bikin jifan gitu, Pak. Terus manual, jadi nambahin manual itu perlu waktu sih. Jadi ketika terus minta penjualan hari ini berapa gitu, ini nggak bisa dapat ini, kalian besok abisnya baru dapat. Sebenarnya, Mbak Ririn, sebenarnya akses juga, Microsoft Access itu bisa dibikin jadi ERP, Mbak. Enterprise Resource Planning, itu bisa. Iya. Jadi basicnya sebetulnya ERP itu kayak sistem Bu Amita tadi grupnya ya, ada data penjualan, ada produksi, semua perusahaan digabungkan menjadi satu. Pakai akses itu bisa, Mbak, sebetulnya.
bisa gitu, karena ini sudah dicoba oleh perusahaan besar juga gitu, meskipun skalanya kecil gitu. Poinnya apa ini? Wah, tiba-tiba Mas Yoga ini. Pak Yoga. Oh, keren. Hai, Pak. Oke, Mas Yoga. Lanjut. Mana suaranya? Pak, punten. Ini saya pakai dua perangkat. Laptop saya nggak bisa suaranya. Iya. Ah, boleh. Ya, kurang jadi keras aja yang suaranya. Suaranya ya, Pak. Ya, jadi ini yang saya buat, Pak. Jadi si ini tuh aplikasinya udah saya satuin di switchboard ini. Jadi keluar. Ya, nggak apa-apa. Pakai switchboard juga nggak apa-apa. Jadi perintahnya keren kok ini. Jadi di sini tuh ada untuk input halaman utama dulu ya, Pak. Jadi dua, ada input data, dan untuk laporannya bisa langsung dicek di sini. Yang pertama untuk input datanya. Jadi input data langsung keluarnya seperti ini. Untuk produknya, kita lihat dulu di sininya ya, Pak. Untuk table produknya. Ke produk aja ya. Nah, ini table produknya yang sudah saya masukkan yang ini. Yang sudah saya masukkan. Terus kita coba buat masukin produk baru lagi. Kita langsung masuknya di input data, masuknya di data produk. Untuk satuannya pieces, ini untuk harga modalnya saya masukkan 200. Untuk harga jualnya 500. Kita simpan, terus kita bisa cek di table produknya. Untuk box percobaannya sudah masuk sini. Okay. Nah, untuk selanjutnya kita masukin data stok. Kalau data stok ini kita ambil di tanggalnya, misalkan tanggal 30. Untuk keterangannya, ini kan saya itu masuk ke kelompoknya produksi. Jadi kita catatnya ke produksi ya. Iya, Pak. Jadi produksi box untuk tanggal 9. Untuk ID-nya kita bisa cari di sini. Sesuaikan dengan yang tadi. Yang box percobaan ini. Terus kita bisa masukin kuantitinya. Hari ini tuh kita ngeproduksi berapa? Misalkan 2.000. Nah, itu kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Terus langsung masuknya tuh ke table transaksi. Oh, masuknya ke sini ke query. Jadi produksi box yang percobaan ini saya masukin 2.000. Langsung dikalikan harga modal tadi 200, jadi pengeluaran modal kita 400.000 hari ini. Kalau ini selanjutnya coba di report. Di reportnya. Reportnya bisa ke sini, langsung di laporan. Laporan, ya. Kita ambil di laporan data transaksi ya, Pak. Jadi masuknya ke sini. Box ini percobaan masuknya langsung ke report sini dengan tadi yang data-data yang sudah saya masukkan sebelumnya. Yang tadi dimasukkan mana box percobaan? Yang paling bawah. Oh, itu yang bawah ya, nomor 7 ya. Oke. Okay. Yeah. Untuk apanya ya, itu relasinya ya? Relationship-nya. Ya, relationship-nya ini. Oke. Okay. Untuk query-nya. Oke. Okay. Sip. Oke, okay. Mas Yogi enggak ngumpulin 10 September ya? Enggak, Pak. Mas Yoga. Lagi kendala soalnya kerjanya di desa, Pak. Di desa? Iya. Desa mana? Desanya di Cijapati, Pak, di atas. Oh, iya.
Ini bantu Disnaker buat pengolahan, Pak, pengolahan bahan tani. Pengolahan data juga. Iya, pengolahan data juga. Pakai apa? Excel. Masih pakai Excel. Pakai akses dong. Kasihin akses yang gini kan keren. Iya, Pak. Oke. Oke, makasih Mas Yoga. Boleh ditutup. Terima kasih. Terima kasih. Oke, yang lain tidak ada lagi? Ada yang mau presentasi lagi? Ini harusnya wajib ya. Sebenarnya tadi kemarin itu ini harusnya wajib presentasi. Julinho, coba buka. Julinho de Jesus. Julinho. Ayo, yang lain. Oh, ya kalau gitu mending saya panggil aja. Jadi kalau gini ya. Teman-teman yang sudah masuk atau tidaknya. Oke. Ada lagi yang mau ini? Ya panggil aja ya absennya. Panggil. Ini pertemuan terakhir saya ya. Pertemuan terakhir kita berarti. Iya, Pak. Ini... Pak Diki, kalau wajib presentasi terus saya gimana dong, Pak? Nggak ada kesempatan lagi. Saya ditunggu presentasi nggak, Pak? Sedih saya, Pak. Kan itu di situ di e-learning ada tulisannya wajib presentasi. Cuman saya kan sudah berusaha, Pak. Ya, betul. Malam ini. Jadi teman-teman, mana, Pak, saya teman-teman itu. Kan saya sudah bilang ini persiapan dari 2 minggu 3 minggu yang lalu ya. Betul? Iya. Saya juga sudah ngasih tahu koordinasi buat teman-teman. Maksud saya begini, teman-teman tuh ngasih tugas-tugas, tapi yang saya lihat itu adalah aktifannya. Baririn tadi kan sudah presentasi mencoba ya, benar? Sudah berkali-kali, Pak. Saya sudah beres, Pak. Dan bagus, Pak, sebenarnya, Pak. Bapak harus lihat. Ya, tapi kan... iya, tapi gimana, sudah, Pak? Sudah ada minimal. Tapi ikut masuk, apa-apa. Sudah presentasi kan, Pak, ya? Baik-baik, ya, Pak Diki. Jadi maksudnya, tolong saya ingatkan lagi, tugas masuk-masuk. Tapi untuk teman-teman yang tidak memaksakan diri untuk presentasi kayak tadi, gitu. Kayak Mas Yoga tuh, keren. Dari perjalanan, benar Pak, saya lagi di jalan, nah itu bagus, maksudnya ikhtiarnya bagus. Jadi jangan salahkan, kita akan adu data nanti kalau nilainya tidak maksimal ya, teman-teman ya. Jadi ini buat teman-teman juga maksud saya, itu karena saya memberitahu dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Teman-teman yang telat aja, misal belum selesai, masih acak-acakan, tetap dikirim, itu bagus menurut saya. Bagi saya sangat bangga, berterima kasih teman-teman sudah mempelajari akses bareng sama saya ya. Terus lihatnya keren-keren, udah pakai switchbox, ada udah yang wah macam-macam lah bentuknya. Dan ini membuat saya bangga, ternyata teman-teman sudah paham. Meskipun sisanya dari YouTube, Ban. Tapi ini keren lah, kelas. Yang berkesan buat saya ya, cuma teman-teman kalau orang Sunda bilang tidak bisa sumput celindung, orang yang sudah berusaha keras pasti dapat nilai terbaik. Kalau orang yang biasa-biasa ya nilainya juga kan biasa-biasa. Jadi kalau nilainya tidak maksimal.
maksimal, jangan salahkan, kita akan adu data ya. Jadi istilahnya teman-teman ini kuliah bayar, saya juga kan istilahnya dibayar oleh teman-teman semua, rekan-rekan, padahal tidak perlu maksimal dulu. Kayak Pak Eko juga tadi waktu itu sudah mau ngirim gitu, tapi nunggu sempurna, tidak perlu sebetulnya. Tidak perlu nunggu sempurna, kirim aja dulu gitu Mas Eko, tapi sudah komunikasi di awal. Bagi saya itu sudah nilai plus. Jadi teman-teman yang lain juga, kalau misalnya tidak A gitu ya, ini kan SKS-nya 3 nih, B aja lumayan gondok, karena nilainya akan nanggung gitu, apalagi C atau D. Tapi saya yakin teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin, saya menghargai semuanya. Jadi terima kasih atas semua perhatiannya, nanti UAS formatnya adalah sama, apakah nanti tulis tangan atau tidak. Jadi yang ngirim tugas di e-learning sekarang itu masuk kategori 50% UAS. Kalau tidak ngirim tugas ini masih ada sewaktu, itu pasti B, saya jamin pasti B, karena kita sudah sepakat dari awal ya. Nah, yang presentasi yang ini pasti ada nilai plusnya. Apakah yang tidak presentasi bisa dapat A? Mungkin bisa, mungkin enggak. Karena saya sudah bilang ya, wajib presentasi itu beneran wajib. Tapi kalau misalnya ada keperluan, terus ininya, tetap saya periksa apakah ada yang bisa A? Bisa. Ada yang bisa B? Bisa juga gitu. Karena yang penting ngumpulin dulu juga tugasnya, nilai ini, misalnya sudah presentasi, Mbak Ririn, misalnya presentasi bisa kemungkinan A atau B? Kemungkinannya lebih ke A, karena sudah berusaha gitu. Kalau teman-teman yang saya panggil tadi misalnya tidak bisa, tidak menjawab, kemungkinan kemana? Ya bisa A, bisa B gitu. Karena bagi saya, teman-teman ya, penilaian itu dari kampus itu gimana dosen? Meskipun bobotnya ditentukan. Jadi dosenlah yang menentukan nanti nilainya. Jadi teman-teman perlu tahu juga. Jadi misalnya bobot kehadiran 20%, UAS 40%, enggak. Tapi gimana kembali dosen? Kalau Anda protes pun, sayanya nggak mau, gimana? Itu dosen tuh begitu. Jadi jadilah dosen. Menentukan nilai teman-teman ya. Jadi saya akan bantu teman-teman maksimal. Jadi kalau misalnya nanti nilai akhirnya misalnya tiba-tiba jelek, itu misalnya, atau tidak sesuai ekspektasi, ayo kita adu data. Ya, saya selalu membuka pembicaraan, selalu membuka kesempatan dan sebagainya ya, buat teman-teman untuk nilai yang terbaik. Insya Allah saya nggak bakalan menyusahin. Yang teman-teman tadi juga lagi sibuk, saya maklumi, nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Tolong tugasnya dipenuhi. Nanti si ini tugas jangan asal. Jadi harus benar-benar bisa terkoneksi si tugasnya. Kalau yang presentasi kayak kesalahan tadi ini itu kan, kayak tadi Mbak Ella gitu, panas dingin tuh, misalnya. Nggak apa-apa, tapi sudah presentasi gitu. Akhirnya benar dengan sendirinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini penutupan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, silakan yang absen aja. Nggak apa-apa, saya tidak akan panggil kayaknya. Ini buat hadiah. Pak, boleh saya sampaikan sesuatu, Bapak? Boleh, Bu. Bapak, saya atas nama teman-teman mengucapkan terima kasih, Pak. Kan belajar banyak hal, terutama saya, Pak, selama satu semester. Sesuatu yang nggak pernah terbayangkan, nggak pernah tahu, banyak banget yang bisa kami praktekkan ya, Pak, dan ini rasanya akan bermanfaat di dalam pekerjaan kami, aktivitas kami, Bapak. Jadi semoga Bapak selalu sehat, diberkati dalam mengajar, Bapak, lancar bisnisnya, Bapak, Indoporus semakin berjaya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan yang mungkin tidak menyenangkan. Terima kasih sekali lagi, Pak Diki. Ya, terima kasih Bu Amita. Selama waktu itu teman-teman, saya juga mewakili diri saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila banyak kekurangan dalam mengajar saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat rekan-rekan yang selalu aktif, berusaha aktif, selalu hadir. Itu saya apresiat banget. Saya apresiat buat teman-teman.
persoalan off cam dan sebagainya itu mah hal kecil lah. Cuma kalau di saya tetap ada indikatornya ya, tugas dan sebagainya gitu ya. Saya ingin membantu teman-teman agar nilainya baik. Intinya kan nilainya baik membantu kelulusan Anda semua. Mudah-mudahan sih yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu aja sih saya. Doakan saya amin, juga, amin, mudah-mudahan amin, saya amin, tetap bisa bermanfaat buat yang lain gitu ya, buat teman-teman juga semua gitu yang lagi berjuang di pendidikan. Karena saya tahu perjuangan itu berat, teman. Mengorbankan banyak hal gitu ya. Mengorbankan banyak uang, mengorbankan banyak waktu gitu. Saya tahu, paham banget gitu ya, apa capeknya waktu kuliah itu kesita banyak gitu. Tapi mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maafkan saya atas segala kekurangannya. Mau foto dulu nggak? Mau screen capture dulu, Pak. Jadi bule ini, Bu. Hai. Saya tadi perhatiin Bapak kena sinyal apa ya. Jadi bule, Bu. Silakan di on cam, teman-teman. Dosen kekinian, Pak. Baik. Pak, saya sambil jalan ya, Pak. Ya. Teman-teman, kita on cam dulu, kita screen capture. Yang belum dibuka kameranya. Oke. Satu, dua, tiga. Satu ya. Yang slide dua. Oke, dan terima kasih Pak Diki. Terima kasih banyak ya Pak Diki, sehat-sehat terus Pak. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Agus, Pak Rahmat. Terima kasih Pak Diki, ilmunya. Semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau ketemu saya, tegur saya aja ya. Ya, kapan-kapan ketemu saya, tegur saya, ngobrol, kapan-kapan bisa ngopi, atau yang dekat bisa datang ke kantor saya. Kalau saya yang nggak ada, ya balik lagi aja, calling aja, mau janjian gitu ya. Kapan-kapan kita bisa ngobrol di Bandung, di Jakarta. Mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Selamat, terima kasih. Mas Eko, Pak Surapan, Pak Buamita, terima kasih. Terima kasih, Pak. Mas Agus, terima kasih. Bu Ambarwati, merdeka. Merdeka, Pak. Merdeka. Nanti saya calling ya. Nanti kalau mau beli, saya calling 2023 ya. Enak, Pak. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.